Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan urusannya setiap hari. Kepada sahabat-sahabat saya yang lagi sakit, moga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey, sahabat-sahabat, saya berada di ini kawan saya punya tadika. Ada cikgu di tabika sini. Sebelah tadika dia ni ada orang bela apa, ada bela ikan, tak tahu ikan apa. Sebelah ni adalah kebun-kebun sikit, ada tanam macam-macam, ada tanam pokok ni apa ni, pokok durian. Kat situ ada pokok papaya, macam-macam ada kat belakang ni. Saya nak minta tuan kawan saya tu pokok pucuk manis. Ya ke, pucuk manis ke pokok apa, dah lupa dah. Nak minta dia sikit lah. Ini kita nak masak. Masak apa lagi tak tahu. Sama ada kita nak masak masak tumis ataupun nak masak sayur bening. Tak tahulah ikan apa namanya ni. Ni anak ikan lagi. Oh, ada yang dah mati. Oh, jodoh tak panjang. Okeylah, jom kita petik pucuk manis di belakang sini. Jom kita pusing-pusing di area sini. Tengok ni, kita ada pokok serai, kita ada pokok kari. Pokok kari, ada pokok serai. Belakang ni pun ada pokok turi lagi ni. Belakang ni ada pokok betik, pokok papaya. Tengok tu, banyak pokok papaya. Dekat sini pun ada pokok nenas. Pokok nenas. Lagi ada pokok limau di sini. Tapi tak besar sangat lah buahnya. Belum besar sangat. Okey, kat belakang tu kita tengoklah. Ada pokok pisang juga belakang ni. Ni rasanya pisang 40 hari ni rasanya. Jom kita pusing-pusing lagi di sini. Kita nak lihat apa yang menarik. Apa yang yang ini pokok jambu kot. Tak tahu jambu apa. Bukan jambu. Ni pokok apalah. Alahai ya Allah, aku lupalah pokok apa ni.
Banyak nak makan semut. Lupa dah pokok apa. Dekat sini pun ada pokok limau lagi, tapi belum cukup besar, masih kecil-kecil begini. Kat sini pun ada pokok tebu. Pokok tebu ni, tebu apa ni, tak tahu nama-namanya. Kat belakang tu kebanyakannya pokok ni lah, pokok papaya. Okey, ini pokok limau. Tadi saya ada ternampak ni pokok buah naga ni lah. Ni tak dijaga, waralah rupa dia. Tadi saya ternampak pokok kari, anak pokok kari kat situ. Saya nak minta lah sikit kita tanam kat rumah. Nampak tu anak dia banyak, so kita minta sikit lah. Sahabat-sahabat, ini serai yang saya minta dekat sekolah kawan saya tadi tu. Nanti kita nak tanam dia. Kita dapat satu ban, satu pokok kau. Dia bagi. Yang ini nanti kita nak tanam dia. Ini senang je, kita cocok aja. Nanti hiduplah dia. Okey. Okey sahabat-sahabat. Inilah kita punya apa tu? Saya apa ni? Lupalah. Pucuk manis eh? Ya kot. Saya pun lupalah. Lupa nak buat apa video tadi. Tergesa-gesa nak masak. Saya masak bening saja. Okey, lepas tu kita nak masukkan apa ni? Cendawan. Cendawan yang anak-anak saya suka. So kita masukkanlah cendawan. Inilah menu saya yang pertama. Sekejap lagi saya nak goreng ikan pula. Jadilah kan, kita masak simple-simple. Okey, dah siap. Next pula. Okey sahabat-sahabat, saya goreng dulu apa ni, cili. Apa ni ni, cili sentil, tomato sedikit, apa ni, ikan bilis. Kita nak buat sambal belacan. Okay, jangan lupa ya sahabat-sahabat, kalau masak sayur bening, ikan masin ada, sambal belacan pun wajib ada. Okay, kita goreng ikan pula. Hari ni kita goreng dalam 7 ekor ikan. Okay, kita tumbuk sambal belacan. Belacan semua dah ada kat dalam tu. Gula sikit pun kita dah tumbuk dalam tu. Kita tumbuk, tak payah lemak-lemak sangat. Ala-ala kadar-kadar je. Sahabat-sahabat, kita perahkan dia limau sikit. Bagi dia punya rasa tu lebih menyerlah. Menyerlah dengan kesedapannya. Biar nanti kita makan, berpinggan-pinggan kita makan. Gitu. Okey, siap kita punya menu sambal belacan. Okey. Alhamdulillah, inilah menu saya untuk tengah hari ini sahabat-sahabat. Okeylah sahabat-sahabat, terima kasih yang menonton dari mula hingga akhir video saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim.